Yo, halo sobat Gaze semuanya. Selamat datang kembali di Silver Gaze Cosplay Room. Kali ini Gaze bakal membahas sesuatu, tapi sebelum kita menuju ke pembahasan kali ini, Gaze mau prepare sesuatu bentar ya. Nah, kemarin kan Gaze bikin cosplay at home. Ya ini tahu ini adalah kotak sepatu. Jadi karena Gaze tidak punya kotak yang lain, pialanya punya Mas Diva kemarin, kita siapin semua di sini. Terus ada ini mungkin nggak terlalu ini ya, hasil print seadanya. Emang sudah dikonsep sih, pengennya kayak gini. Ada sertifikat, ada ininya. Daripada si desainnya saya nggak kepake kan, ya udah. Kemudian ada sebuah amplop, jadi buat Mas Diva nanti tolong di cek bener-bener isi dari amplopnya ya, jangan sampai asal dibuang. Kalau dibuang nanti ya sudah lah. Oke, ini akan kasih packing semuanya, nanti masukin semua ke dalam. Kok susah, atau yang di luar aja gitu ya, nggak muat. Ini harusnya amplopnya muat sih, nggak muat. Ini kita masukin dalam satu pack ya, dan lalu masukkan, kita taruh di bawah pelakatnya. Tahu buat Mas Diva, mohon maaf kalau misalnya bentuknya nggak karuan gitu ya, karena nemunya cuma ini doang. Dan sudah ada alamatnya, tinggal dikirim. Kadang sudah tidak sedilihatin lah, nanti kelihatan. Oke, kalau gitu, nah untuk bahasan kali ini kayaknya Kaze bakal ngobrol lagi tentang cosplay ya kan. Yang Kaze mau bahas apa sih, kalian tinggal cek. Kaze ganti dulu baju, ini muka juga masih nggak karuan kan, kita agak sedikit diperbaiki supaya tampilannya agak sedikit bagus. Kalau gitu Kaze ganti dulu dan kita cek nanti jadi apa ya. Oke. Oke, sudah berganti baju dan Kaze tidak sendirian di sini ya. Iya, ada di sini bersama dengan siapa ini Pak? Saya perkenalkan, saya Remy Adrianli. Saya sekarang sedang berkuliah di Sekolah Tinggi Desain Indonesia di Bandung. Di Bandung, jurusannya apa? Oh desain. Desain komunikasi visual. Ini ngomong-ngomong gimana ya? Mau ngapain kesini? Ini saya harusnya udah berganti baju nih. Kan pengen ganti baju gitu ya sobat Gaze. Mungkin agak aneh, tadi udah pakai kostum, harusnya kan udah siap-siap ganti baju biar agak bagus, terus tiba-tiba ada orang ini maksudnya untuk apa? Oke lah, akan diperkenalkan. Mau memperkenalkan diri sendiri atau mau Gaze yang ngomong? Diperkenalkan aja. Jadi gini, sebenarnya ya pada bahasan Kaze kali ini tuh Kaze pengen menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan cosplay ya tentunya. Karena bahasan kali ini itu adalah Silver Kaze Cosplay Room. Tahu nggak? Tahu dong. Oh tahu, gue penonton berarti ya. Subscriber juga. Jadi, oke. Nah di sini Kaze tuh kebetulan punya ide itu untuk kali ini membahas tentang makna dari sebuah cosplay untuk cosplayer. Tapi waktu itu kita ngobrol via WhatsApp ya, ya. Via WhatsApp. Remy ini adalah bisa dibilang apa ya, mahasiswa kerja praktek yang pernah kerja praktek menggunakan bahan studinya Kaze ya, dari ya. Studi Kaze. Nah kemarin tuh Remy bilang katanya, bang, mau bikin tugas kan mudah waktu kemarin kerja praktek punya udah beres, apakah nggak ditambah lagi sama dosennya kurang kerjaan atau gimana gitu kan. Ternyata Remy ini pengen lanjut tugas akhir ya. Dan bahasannya masih berhubungan dengan cosplay. Lucunya bahasan itu tuh waktu kemarin adalah judulnya saat ini sama yang mau dia bahas di tugas akhirnya, sama-sama mengenai makna dari cosplay untuk cosplayer, bener kan? Iya. Nah, kira-kira apa sih yang mau ditanyain pada cosplayernya? Kebetulan ya,
ini karena beliau agak sedikit deg-degan gitu kan, akhirnya coba kasih yang ngobrol ya kan di sini. Apa sih yang mau ditanyain ke cosplayer-cosplayer itu? Katanya mau nanya juga. Mungkin pertama dari makna cosplay itu sendiri, terus alasan mereka cosplay, mungkin ada cosplay yang satu karakter yang mereka sangat impikan atau yang sangat senengi terus ya, di cosplay gitu ya. Ya. Dan kesan-kesan mereka pertama waktu cosplay. Dan yang terakhir mungkin lebih ke sub pembahasan atau untuk buat konten pembahasan di tugas akhir saya itu tanggapan mereka tentang cosplay Gravur ya. Woi. Cosplay Gravur enggak? Ya, bisa dibilang kan marak. Jadi bisa bilang marak belakangan ini. Kenapa dia yang marak, biasa aja sayanya yang tegang gitu ya. Ada yang salah dengan Gravur? Kayaknya nggak ada. Nggak ada, cuma saya doang ya? Jadi, hanya 4. Atau ada lagi nih? Intinya sih mungkin itu dulu saja, 4 dulu ya. 4 dulu aja? Butuh berapa orang sih yang kayak gitu? Secukupnya saja lah. KJ punya kenalan cosplayer di seluruh Bandung, kenal semua. Kalau ketemu KJ ya, tahu nggak? Orang-orang tuh nanya pasti, Sasi. Oke, kalau gitu ya abaikan saja lah ya. Intinya kali ini Remy tuh pengen banget menanyakan tentang makna cosplay dan beberapa pertanyaan lainnya kepada cosplayer. Dan harusnya itu juga ditanyakan ke KZ. Ini gimana? Apakah Remy pengen KZ menggunakan kostum atau mau dijawab seperti ini dulu baru nanti kita ganti gitu? Sambil ketemu teman-teman yang lain atau gimana nih? Ini boleh-boleh nih? Mending diganti dulu aja biar lebih cemio gitu. Oh cemio, oke kalau gitu kali ini kasih beneran ganti baju ya, udah lengkap semua dan mungkin nggak akan pakai kostum, cuman wigplay aja nggak apa-apa kali ya, supaya tidak terlalu tegang gitu karena Remy ini juga kayaknya deg-degan banget. Nah kita gunakan cara yang sama seperti yang tadi. Iya kita ganti dulu ya. Oke. Kenapa itu ngeblur ya yang sebelah sana? Nah udah tuh pas tuh. Pak, ini nggak kelihatan semuanya. Apakah kita harus pakai kamera yang di sana juga atau gimana? Jawab, nah, kek. Itu kan kelihatan tuh. Jadi dua aja gini. Oh. Ini tempatnya terlalu lebar soalnya. Kalau misalnya kita mengorbankan kamera yang ini gitu ya. Ini nggak kelihatan nih. Orang yang di sininya. Terus kalau kita pakai yang ini semua, itu yang nggak kelihatan. Oke. Oke. Jadi ini kita baiknya mau dibagi beberapa sesi dulu atau mau langsung kita rame-rame atau gimana? Keputusannya ke yang mau tugas tiada akhlak gitu. Ya kan? Atau gimana nih bagusnya? Untuk tempat mending kondisikan dua sesi dulu aja. Ah, dua sesi. Mau yang mana dulu nih? Mau diriku dulu dengan dirinya atau dirinya dengan dirinya? Paling gimana? Dua-dua sih, wawancara yang couple-nya dulu. Wah, yang couple dulu. Siap, kalau gitu kita akan berganti. Intinya ini udah banyak-banyak ganti ya. Tadi udah ganti yang pertama, terus ganti baju, ganti kostum. Tengah juga ya. Sekarang ganti sesi, oke? Okay? Ini dia, kita akan perkenalan dulu ada siapa aja, boleh ya. Jadi ntar ini kita bikin ada dua kamera gitu ya. Dua kamera, terus dipunculin editannya di pinggir. Oke, okay, ini ada siapa aja? Dari ujung sini nih, oke? Okay. Bundo Ropawi, atau Bunju, biasa dipanggilnya di cosplay. Bunju? Okay. Ya, Bunju. Saya sebagai Archer Emia. Terus yang di sebelah kiri, hai, aku Yusiu. Sekarang lagi jadi Tosakarin dari Versailles. Oh, oke. Okay. Yang di sebelah sana? Gak perlu diperkenalin lah sini. Gak, jangan orang gitu. Ini udah beda oh, orang. Ini kayaknya bukan iya. Eko ya? Iya, Eko. Uh-huh. Saya Eko Surukawa. Lagi cosplay jadi cucuain dari Versailles. Kok rasanya ini Versailles semua? Cuman saya sendiri yang berbeda gitu ya? Saya Silver KJ sebagai Haruka Nanase. Enggak. KJ kebetulan di sini biar menyamakan tema, pengennya jadi Gilgamesh tapi enggak tahu kenapa KJ malah jadi gila-gila, Mas. Karena asal tempel aja mukanya ya. Mungkin di next kesempatan mungkin bakal dilengkapi.
setidaknya kami ini ada berempat. Nanti tujuannya di sini kita mau bahas tentang makna apa itu cosplay bagi cosplayer yang sudah menggeluti hobi cosplay, benar ya? Iya. Jadi langsung lihat ke kamera yang ini nih. Oke. Okay. Sesuai dengan permintaannya Mas Remy. Mas Remy, dia pengen menanyakan seluruh cosplayer yang hadir dan kenal dengan KZ. Kebetulan waktu kemarin datang itu ngontak dulu Kang Eko. Terus baru setelahnya kepikiran ngontak Teh Yulis atau Yuci lah ya. Kok jadi bingung gitu. Terus waktu kemarin kan istilahnya kalau bawa ini pasti sepaket. Alhamdulillahnya sepaket gitu. Sepaket sama Archer-nya. Jadi beruntunglah Anda, kita bisa satu project gitu ya kan. Oke, kita akan mulai dulu dari Yu sama Guntur. Sama Guntur. Oke, kalau gitu kita. Oke, halo sobat KZ semuanya, sekarang Silver KZ Cosplay Room itu adalah segmennya KZ kebetulan. Nah, mungkin pas diajak kemarin cuman buat ini doang ya, mikirnya tuh kita bakal ngebahas apa namanya tentang cosplay yang berhubungan dengan fat doang. Yeah. Yakin nggak kalian pasti pikirnya kayak gitu kan, karena mintanya langsung Archer sama Tosa Karin ya kan. Sebenarnya gini, waktu kemarin tuh KZ bikin sebuah skrip pengen bedah lebih lanjut tentang sebenarnya tuh cosplay di mata seorang cosplayer tuh apa sih artinya gitu. Jadi kayak Yuci ini kan dia sejauh mata KZ melihat gitu ya, rata-rata kostum yang dibawakan itu fat semua. Meskipun ada sih beberapa kostum-kostum yang kayak waktu kemarin dulu gitu ya, bawain Love Live gitu kan ada ya. Tapi yang lebih sering tuh justru fat. Nah, jadi kemarin kepikiran ide buat bikin cerita ini gitu ya. Kenapa sih cosplayer tuh bisa cinta dengan karakternya itu seperti apa? Nah, sampai ke dalam tahap maknanya cosplay itu apa sih? Kayak gitu. Terus kenapa KZ langsung melirik ke sini gitu ya? Ini yang lucunya. Jadi, ketika Mas Remy ini curhat nih. Jadi Mas Remy ini waktu dulu itu bikin kerja praktek, bahannya tuh dari KZ kebenaran. Tentang toko cosplay ya waktu itu ya, toko cosplay. Dari situ tuh rasanya udah beres, sudah selesai, udah sidang juga ya. Iya, udah sidang kan? Kalau kerja prakteknya cuman setor aja sih. Nah, cuma setoran. Jadi udah beres. Nah, paling nggak tinggal setoran hardcover atau gimana kayak biasanya institusi lah ya, ngasihin semuanya lengkap gitu. Tapi kemarin cerita nih, kok saya mau bikin ini nih katanya, tugas akhir bahasnya tentang cosplay lagi. Tentang cosplay lagi yang dicari nih, gimana nih kalau misalnya kita bahas tentang makna sebuah cosplay atau makna cosplay untuk cosplayernya. Lalu dari situ tuh kasih kepikiran, saya punya konsep untuk YouTube, untuk dibahas ke konten YouTube Silver KZ ini, temanya tentang makna cosplay itu. Jadi kita mulai deh ngumpulin anak-anaknya ini, kira-kira bisa enggak gitu. Jadi untuk kali ini hostnya mungkin bakal langsung digeser ke Mas Remy ini. Jadi kita jadi saya ditanyain di channel YouTube sendiri. Sekali-sekali dijajah. Langsung aja ini. Oke, kita akan langsung aja. Semua ini pertanyaan akan dituangkan oleh Mas Remy. Nanti setelah Mas Remy memberikan pertanyaan, kalian juga bakal nanya sih sebenarnya ya. Jadi kita sekalian aja kita sharing gitu, oke? Nah, pertanyaannya dari Mas Remy itu apa aja sih? Coba kan tadi kan udah dengar nih ada 4 pertanyaan ya kan? Mereka kan belum. Oh. Coba dijelasin satu-satu. Untuk yang pertama itu makna cosplay-nya itu sendiri itu apa menurut pribadi kakak-kakak sekalian? Dan yang kedua, karakter yang paling diseringkan dicosplaykan itu apa dan alasannya? Dan yang ketiga itu kesan pertama waktu mencoba cosplay. Dan yang keempat terakhir, tanggapan kakak sekalian tentang cosplay grafur yang belakangan ini menjadi dalam tanda kutip ya kesannya menjadi negatif dan membuat keseluruhan cosplay itu jadi negatif.
Ini pertanyaannya mau buat siapa dulu? Karena kan Kasih juga belum ditanya ya. Belum. Mau siapa dulu nih? Home Bimba dulu enggak kita? Home Bimba. Langsung aja. Ya, kamu dulu. Kamu aja. Kelamaan. Gini aja. Dimulai dulu dari saya. Jadi pertanyaannya apa? Tadi pertanyaannya satu-satu pertanyaannya. Yang pertama, makna cosplay itu apa sih buat kakak sekalian? Oke, kalau KZ dulu ya. Makna cosplay itu adalah tempatnya KZ untuk berekspresi. Karena KZ ini dulu itu memang seorang yang cinta dengan dunia panggung. Jadi dari mulai SMP kelas 1 itu KZ ini udah turun di kabaret serta teatrikal. Dari situ istilahnya kalau KZ kan senang banget nonton yang kayak kartun-kartun gitu kan. Kayaknya lucu nih kalau misalnya pakai kostum tuh ala-ala karakter-karakter gitu. Makanya dari situ tuh senang banget sama cosplay deh, nyobain. Kalau misalnya ada, nggak taunya tahun 2006 kesini itu kasih jalan-jalan ke Jakarta. Di Jakarta tuh ketemu sama event apa ya namanya, Animonster. Universitas Indonesia 2004 waktu itu. 2004. Jadi ada kecil-kecilan UKM-nya di sana. Jadi unit kegiatan mahasiswa gitu. Terus mereka bilang kalau kamu senang yang kayak gini, nanti datang lagi di Ancol ada. Jadi kalau dari segi tahun ya udah kayaknya mulai cosplay memang dari tahun 2004 itu. Dan dari situ ketika lihat tuh kayak orang yang istilahnya gimana ya? Senang dengan sebuah karakter teh, wah gue seneng banget nih. Kayak misalnya orang cinta dengan action figure, mungkin sobat kalian sendiri tahu lah ya, pencinta action figure tuh kalau udah beli tuh tiba-tiba langsung dibeli aja. Nah kayak gitulah, sesuatu yang tidak bisa diekspresikan lah, kurang lebih. Jadi benar-benar cinta banget tuh karena hal tersebut gitu. Lihat ada orang yang sesama senang dengan hobi mengekspresikan, kan jadi cinta gitu. Nah, yang lain gimana nih kira-kira? Udah diawalin ya? Oh, oke. Aku dulu. Kalau dari aku sendiri sih, kenapa ikut cosplay pertamanya tuh suka aja sih. Jadi pertamanya aku suka nonton kayak Naruto, Tokyo Meow Meow kayak gitu kan. Terus pas masuk SMA itu ada ekskul kan, ekskul Jepangan gitu. Terus anak-anaknya kakak kelas waktu itu ngajakin, ayo kita ke event Jejepangan. Aku kan di situ nggak tahu ya, masih belum tahu gitu. Hah, event Jejepangan ada? Iya ada. Terus datanglah. Terus ngelihat ada yang cosplay, wah keren. Kayaknya kalau aku ikutan asik juga tuh, bisa nambah teman juga. Teman. Terus aku bisa lebih explore kemampuan apa aja sih yang aku punya kayak gitu. Oke. Gimana yang terakhir? Buat saya Aki sih, yang di sebelah sana. Aki. Oke, jadi buat saya itu cosplay itu adalah sebuah seni. Gimana saya bisa memerankan karakter yang saya suka gitu. Dan juga cosplay itu bagi saya adalah sebuah tempat di mana saya bisa menjadi diri saya yang lain gitu. Dan juga ya bisa memerankan gitu karakter saya yang saya suka gitu. Ya mungkin dari orang lain banyak yang bilang pasti gitu cosplay atau kayak gimana, tapi bagi saya sendiri saya merasa puas ketika saya bisa memerankan sebuah karakter dengan sepenuhnya gitu. Dan cosplay itu bagi saya sendiri seninya itu ada di situ gitu. Jadi nggak asal cuma pakai kostum jalan-jalan, tapi kalau kata anak-anak Jepangannya mah apa, OC ya, otot karakter ya benar. Itu sebenarnya saya bukan kurang gimana, tapi seni cosplaynya itu ada di pemeranan karakternya, bukan cuma kostumnya. Oke. Okay. Untuk lanjut pertanyaan kedua sama ketiga mungkin bisa digabung. Jadi pertama cosplay itu karakter apa? Bukan pertama. Jadi karakter yang paling disuka cosplay, disukai untuk dijadikan karakter sekalian cosplay itu apa? Dan kesan pertama waktu turun cosplay itu ya, gimana? Mau dari saya lagi atau dari sebelah sana lagi? Sekarang diputar dari siapa lagi? Gak apa-apa dari sebelah sana dulu. Tapi karena saya menghargai wanita jadi lebih seperti itu. Gak beres-beres durasi setengah jam lah kita muter-muter aja pertanyaan gitu kan. Coba gimana ibunya dulu deh. Ibunya.
Gimana? Untuk aku sendiri sih, sampai saat ini karakter yang paling sering di cosplayin itu Tosaka Rinvest ya. Udah gak aneh, udah siap. Jadi semuanya maupun, terima kasih. Jadi Istar RS, Space Istar pun aku cosplayin juga gitu. Yang penting masih Tosaka Rinvest. Sama satu lagi Honoka Kosaka dari Love Live. Dari Love Live. Ya. Sisanya mah Tosaka semua sekali, ya. Mirip banget mukanya kan soalnya. Kayak gitu. Nah, ini kita mau sweet dulu gitu. Atau gimana? Raja dulu. Raja. Oh, raja dulu siap. Raja. Jadi tadi alasannya Yuchi itu adalah lebih senang ke si Rin. Kan tadi ada pertanyaannya lagi, kesannya, oh, iya, kesannya. Oh ya, kesan pertama waktu pertama cosplay kan ya. Waktu pertama cosplay itu gimana ya? Seneng, soalnya gimana ya, ngerasa keren aja gitu, bisa beda dari orang-orang biasa yang seumuran sama aku kan. Bisa kesannya tuh jadi lebih menonjol gitu. Oh, iya. Lebih menonjol, oke. Okay. Jadi lebih banyak temen juga. Kalau dari Kasi sendiri, tokoh yang bikin Kasi pertama pengen cosplay itu adalah Pegasus Seiya. Itu dari Saint Seiya. Alasannya tuh kecil sih sebenarnya. Dulu setiap hari Minggu itu biasanya almarhumnya bapaknya Kasi seneng banget bangunin Kasi tuh pagi-pagi. Cuma buat nonton itu doang. Terus setiap kali bangunin tuh almarhum bapak tuh selalu ngikutin gerakannya. Oh, akhirnya itu jadi doktrin buat karirnya. Sampai pas udah bisa di panggung, sayangnya udah nggak pernah, bapak tuh nggak pernah lihat karya gitu. Cuman yang bisa bikin bertahan sampai ini adalah alasannya Kasih, karena Kasih pengen mewujudkan karakter yang dicintai oleh almarhum bapak. Ditambah memang kebetulan aja Kasih juga senang dengan dunia panggung. Ya begitulah intinya mah, karena sensei itu jadi bikin Kaze ini terus apa sih bisa dibilang aktif ya di dunia cosplay sampai sekarang gitu. Nah, nggak ada mengelak lagi sebelah sana tuh nggak ada orang pak, kosong. Oke, saya sebenarnya karakter yang ya paling sering di cosplaykan itu ya Archer M ya paling sering itu. Terus yang kedua itu karakter yang rambutnya hitam. Apapun soalnya pokoknya pakai wig hitam itu yang asalkan masuk saya cosplayin. Tapi yang paling sering adalah Archer Emiya biar nemenin dia. Irit nggak sih? Mirit ya. Iya, itu mirip. Gampang warnanya, tinggal styling jadi. Iya. Nah itu alasan kenapa saya sering jadi Archer Emiya dan nemenin dia. Ya biar nggak dengan gua aja. Hei, nggak. Tapi posesif online ini. Nggak, tapi sebenarnya kenapa saya suka Archer Emiya itu karena salah satu idealisme kehidupan saya itu ada di karakter ini. Gitu. Mau jadi Heroes of Justice? Iya. Nah nanti kamu ditinggalin sama dia. Karena saya waktu kecil pengen jadi Power Ranger. Pengen jadi Power Ranger itu nggak boleh katanya. Masa manusia jadi robot? Oh iya benar juga. Tapi kan robot ini apa namanya, Segenomi kata tuh bahasa Indonesia apa? Lawan keadilan nah, gitu. Lawan keadilan. Terus katanya gak boleh ya? Sudah saya jadi Archer M-nya saja. Mantap. Ini alasan yang paling agak sedikit logis. Iya tapi pas awal-awal saya cosplay itu pertama emang malu ya. Tapi malunya itu malah ngedorong saya jadi ini jadi hiperaktif. Maksudnya jadi pede banget gitu. Malu, aduh malu diliatin orang. Tapi karena nanggung malu ya udah gitu. Jadi gak tahu malu. Oke. Nah ini udah semuanya kan, berarti ya udah dapat semuanya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Sebenarnya terakhir tadi itu kayaknya kita gak usah denger, tapi teringat gitu ya, sensitif banget itu loh. Terutama untuk yang laki-laki mungkin. Iya, apalagi. Meskipun bahasanya cuma baru bahasan doang ya, belum sampai yang mau dibahas sebenarnya apa nggak tahu. Tapi kita udah berpikir tuh biasanya lebih maju gitu. Apalagi fotografer. Wah, ya. Silakan Pak, pertanyaannya. Tanggapan para kakak sekalian tentang cosplay grafer itu sendiri. Yang notabene kan ada beberapa pihak yang membuat itu negatif dan melenceng sehingga makna cosplay itu jadi melenceng di masyarakat umum. Tanggapannya gimana kak? Tanggapan saya sebagai seorang cosplayer kan enggak kan tadi udah nih emang aja duluan terus sekarang saya inisiatif aja. Enggak apa-apa. Inisiatif aja. Soalnya daripada ditanya lagi. Iya kan durasi. Durasi sih. Jadi menurut saya sebagai seorang cosplayer juga dan sebagai seorang fotografer juga, fotografer cosplay
Tadi pertanyaannya apa? Dia kayaknya senang di adegan itu doang gitu loh. Tanggapan mengenai grafur, nah, itu gitu, grafur itu seperti apa? Oh, sebenarnya cosplay grafur itu nggak salah gitu. Cuman yang sekarang jadi permasalahan itu kan karena orang-orang pada biasanya ngejar famous ya. Yep. Dari cosplay gitu, dan yang paling cepat itu sekarang ya dengan cara seperti itu gitu. Sisi ada saya pada pro dan kontranya gitu. Pro-nya karena mereka berani memainkan karakter gitu, tapi di luar zona nyamannya mereka biasanya gitu. Biasanya gitu. Soalnya kan banyak juga yang bilang ini ditutup-tutupin dari keluarganya, dari foto-fotonya itu kan. Walaupun biasanya cosplay pun juga mereka pada menutup diri dari keluarganya. Iya, dari keluarga agak dikurangin. Pro-nya ya mereka berani keluar dari zona nyaman mereka gitu. Tapi kontranya adalah biasanya yang mereka cosplaykan itu otak karakter. Misalkan Mashu gitu, Mashu FGO. Dia kan karakternya malu-malu tapi lebih slutty gitu kan, itu agak melenceng. Agak melenceng. Ya, tidak in karakter lah in ya jatuhnya. Karakter, iya. Seperti itu sih. Dan juga banyaknya fotonya itu asal gitu yang saya asal lihat. Jepret. Ya. Asal jepret. Sebenarnya itu kayaknya bukan asal sih. Yang asal penting si fotografernya tuh asal aku ya. Iya. Bisa dibilang. Maaf ya untuk fotografer, kita tidak menyebutkan iya. Siapapun maaf, namanya. Saya juga seorang fotografer. Jadi nggak ada yang di ini. Iya. Soalnya apalagi kalau laki-laki itu susah gitu. Ya sebelum ke saya nanti daripada menghujat gitu, mending yang cewek dulu berkata gimana nih tanggapannya. Kalau aku sendiri sih, menurut aku cosplay grafur gak masalah sih, balik lagi ke pribadinya sendiri ya. Emang iya ada pro dan kontranya, tapi yang pasti buat cosplay grafur sendiri itu tuh buat kamu bisa foto cosplay grafur itu tuh harus punya keberanian. Dan yang pasti harus tahu konsekuensinya juga, karena ketika foto itu diupload di sosial media itu tuh komentar-komentar yang mengalir tuh gak akan selalu positif. Jadi kamu harus bisa terima negatifnya juga kayak gimana. Jadi ya, salut juga sih sama lagi yang ke ininya lah ya, ke salut juga gitu. Sama mereka karena mentalnya kuat. Iya. Gitu. Gak masalah sih selama gak out of karakter kayak gitu. Oke. Okay. Apakah saya juga harus ditanyakan? Ya harus dong. Ya harus. Keringetan ya saya. Jadi kalau menurut KZ pribadi, untuk yang grafur ini ada setujunya, ada tidak setujunya juga. Karena rata-rata sekarang cosplayer yang baru tuh lebih condong, saya mau viral nih. Caranya gimana sih? Akhirnya dia mencari sesuatu yang gak ada, diada-adain. Yeah. Ya kan, kayak contohnya adalah waktu yang parah tuh di Energy saya kan, kita sempet heboh tuh. Apa ya, yang karakter... Aduh, saya menghilang dari kamera. Pokoknya di saya menghilang dari kamera. Dia enggak mau dengar. Jadi ada sebuah insiden waktu itu ya. Ya sebut saja insiden lah ya, insiden X lah. Oh, saya itu, masuk lagi berarti. Masuk lagi. Insiden itu tuh cukup ini, dan semua itu bermula dari asalnya fotografer. Ya akhirnya jadi foto yang berlebihan lah. Iya. Mengarah ke kedewasaan, intinya sih seperti itu ya, sebut saja namanya Marwan. Intinya dari situ tuh Kasih sendiri nggak setuju untuk adanya grafur, karena orang Indonesia tuh lebih nggak kuat iman. Iya sih. Serius, tapi nggak tahu juga sih untuk negara lain, karena Kasih belum pernah tinggal di negara lain ya, halnya yang terjadinya seperti apa gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri kayaknya untuk grafur ini agak memang harus ekstra hati-hati. Iya. Kita memang tahu, apalagi Mang Guntur ini seorang fotografer ya kan, dia bisa lebih paham mana yang benar-benar seni, mana yang istilahnya nafsu gitu. Ya itu harus paham banget. Untuk setujunya ini di grafur itu adalah kalau kita memerankan sebuah karakter, katakanlah High School DxD aja yang paling banyak menggunakan gambar-gambarnya seperti itu. Oh iya. Masa kita harus nggak menyamakan karakternya, padahal kan karakter asli dari sebuah cosplay atau nilai umum pada cosplay adalah tirulah karakter 100% mirip atau semirip mungkin gitu. Iya benar.
Nah, atas dasar itulah kita mencoba ke arah sana, meskipun kita tahu kita nggak seperti yang karakter itu lakukan gitu ya. Iya. Tapi karena ini di Indonesia, kita harus mikir dong, jangan sampai kita berlebihan juga disamain kayak gitu. Nggak mungkin kan. Contoh lah, kita lagi ada di lingkungan Fat Steinet nih. Ada yang cosplay jadi Lancer, terus dia bunuh diri beneran, masa iya? Gitu. Ya kan, Bang Eko ya? Ya, siap. Gak sadar. Ya kan, intinya kita nggak mungkin sampai seperti itu, gitu. Jadi, antara setuju dengan setuju ya, kasih harap cukup lah ya. Jawaban aja sih ini, nanti kalau kamu buta apa tinggal di rewind lagi, diulang, nonton lagi. Okay. Siap. Siap. Gimana, ada tambahan lagi? Terakhir, mungkin pendapat tentang cosplay, kan kalau masyarakat melihat cosplay itu dari dikit-dikit Jepang. Yeah. Tapi apa cosplay itu bisa diakulturasiin dengan budaya, meskipun contohnya juga sudah banyak. Jadi ini cuma mempertegas sama saya menanyakan pendapat pribadi kalian gitu. Gimana bang yang udah sebut? Budaya lokal. Dan dari yang sepuh dulu. Dari yang sepuh dulu. Ngelihat langsung ke sini semua ya. Mata tuh kayak ini kayak CCTV ya. CCTV ini ada maling nih. Jadi gimana ini? Maksudnya yang lebih ininya. Cosplay itu bisa diakulturasikan. Iya, aku. Jadi tanggapannya tentang cosplay yang bisa diakulturasikan ke budaya lokal kita. Kalau Kak Aziz sih kebetulan pernah bikin konsep performance itu membawa tema Lutung Kasarung ya. Lutung Kasarung, terus Garudayana. Garudayana ini tuh tentang pewayangan yang dibikin secara komik oleh salah satu komikus Indonesia yaitu Mas Is Juniarto. Terus selain itu juga pernah membuat Bandung Lautan Api, tapi dialurkan secara alur cerita cosplay gitu. Jadi lagu-lagunya cara-cara anak-anak cosplay. Anggapannya ya gimana ya, sekarang tuh memang banyak generasi muda yang tahu cosplay akhirnya lupa sama budayanya sendiri ya, kayak betul. Gitu jadi Kaze ini berusaha, makanya kenapa Kaze nggak langsung turun ke kancah internasional tuh, Kaze pengen membuktikan dulu di taraf nasional ini nih Kaze sudah diakui di mana. Sampai mana? Dan alhamdulillah waktu kemarin tuh kebetulan Dinas Budaya Pariwisata serta Gubernur di Jakarta ini mengakui bahwa KZ ini salah satu pencetus untuk mengangkat cerita rakyat kayak gitu. Jadi cerita rakyat ya, bukan yang bikin cerita kayak Si Buta dari Gua Hantu, itu lebih hebat lagi. KZ mah cuman apa? KZ cuman cerita yang udah ada di remake, diulang, dijadiin lagi kayak gitu. Kuprak dulu deh. Itu diedit. Kalau menurut aku bisa banget ya, pasti bisa gitu diakulturasiin sama budaya Indonesia. Mau dari kita cosplay dari karakter-karakter yang emang aslinya dari Indonesia, kayak Gundala, Stikasi, ya, gitu, dan gitu. Sebagai macamnya. Maupun kostum cosplay yang bisa kita akulturasiin, misalkan ada motif apa bisa kita pakai batik, atau bisa kita ganti pakai kebaya, kayak gitu bisa. Nice, mantap. Ya, bagi saya juga sangat bisa gitu. Soalnya karena cosplay ini adalah suatu seni yang modern ya, seni modern. Jadi kita ini sebagai kaum milenial gitu bisa mengekspresikan apa yang kita pikirkan ke dalam sebuah karakter gitu. Oke. Okay. Kayak misalkan kayak Megamendung, misalkan bikin karakternya deh Megamendung tuh kayak gimana ya? Gitu. Jadi bisa menonjolkan kultur budaya kita sebagai ikon dari budaya cosplay sendiri mungkin. Iya, istilahnya sih gitu kan, kalau Jepang punya seorang samurai lah ya. Nah, kita tuh punya apa gitu. Nah, kita berusaha dengan cosplay ini, karena hobi kita adalah cosplay, kita coba disangkutkan dengan budaya yang kita punya. Gitu. Contohnya sih seperti itu. Kayaknya untuk bahasan ini kasih bakal bagi jadi dua part kali ya. Kan kita udah sampai di ujung obrolan, nanti sobat Kaze yang nonton ini tuh rata-rata tuh pasti bilang, "Bang, kalau nonton abang tuh bosan, kenapa? Ya lihat muka abang." Enggak sih, maksudnya dia bosan tuh karena dengerin kita kayaknya ngomong terus kan.
ya apalah kasih gitu kan, nggak ada yang kuat dengerin nonton obrolan-obrolan yang hanya janji manis. Ya mungkin untuk obrolan Silver Kaze Cosplay Room sekarang tentang makna cosplay bersama Remy ya. Ya sebenarnya ini tuh konsep tuh secara kebetulan sama gitu sama Remy. Tentang tugas akhirnya Remy itu kan karena benar-benar sama. Tapi kasih nggak nyangka ini yang mau dibahas banyak banget ya. Ini udah beres, terus nanti masih ada ya kok. Kayaknya buat obrolan selanjutnya Mas Guntur nih ikut nih. Gimana? Okay. Gak apa-apa nih. Jadi tiga servan. Duh boleh, kita tiga servan. Nanti kalian battle di dalam gitu ya? Eh enggak, saya kan hidup minum itu. Oh iya, saya juga hidup lagi. Kan sama Gaya. Kan hantem ya kita ya? Oke. Kita damai dulu ya. Kan di itu ada yang namanya bacot no jutsunya kan. Bacot damai dulu. Ya udah, kalau gitu kita akan undur diri dulu. Akhir kata Kaze, terus Yuchi dan Gunju serta Remy mengucapkan sampurasun binasan. Sampai berjumpa lagi di bahasan Silver Kaze berikutnya. Tapi tetap sama Remy kan? Tetap. Dia punya tugas. Oke, kalau gitu kita berjumpa lagi di obrolan Silver Kaze Cosplay Room berikutnya. Dadah. Thank you udah mampir. Dadah.